ayat ini dari Matius 5 ayat 16. Ya, siapa yang tahu? Oke, enggak ada yang tahu. Haleluya. Ada yang tahu? Iya. Ini ayat visi dari Shine ya, teman-teman semua. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah kita hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Hari ini, sore hari ini kita bersama-sama lebih dalam lagi untuk meninggikan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa untuk mulai ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami percaya demikianlah terang-Mu bercahaya Tuhan. Terang kami bercahaya di depan orang-orang Tuhan Yesus. Dan kami mau, kami juga bercahaya di depan Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami pada siang hari ini. Kami percaya Roh Kudus datanglah di bumi seperti di surga. Kami percaya lawatan Tuhan akan terjadi bagi setiap umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you, Jesus. Syukur banget.
syukur bagimu. Kau Allah yang mulia. Allah yang mulia. Kuduslah namamu. Kaulah ya awal, ya akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Sekali lagi katakan segala pujian. Kau yang awal dan kau yang akhir, yang akhir dari segalanya. Yesus, kau pujian bagi segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Kau Allah yang mulia, yang mulia, kuduslah nama. Saya undang untuk bangkit berdiri sambil mengangkat tanganmu, katakan pujian dan syukur bagimu. Kami naikkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kuduslah namamu Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Sekali lagi, katakan sebab dia yang awal dan yang akhir. Yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Thank you.
Terjadi. Amen. Kami mau perkatakan hal baik untuk bangsa kami, yes. Tuhan. Meskipun COVID-19 sedang merebak di mana-mana, tapi kami perkatakan dengan iman, COVID-19 diam dan tenanglah, yes, dalam nama Yesus. Tuhan, kami perkatakan pemulihan terjadi, Tuhan. Amen. Kami mau melihat pakai kacamatanya Tuhan. Ya, pakai kacamata kami, COVID ini semakin banyak, tapi kami yakin harapan masih ada. Kami, yes, yakin, yes, bangsa kami akan terjadi pemulihan. Amen. Tuhan, tolong bantu bangsa kami Tuhan agar program vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan pemerintahan Tuhan. Kau berkati dari Pak Jokowi Tuhan, kami yakin mungkin beliau udah capek banget, tapi Tuhan yang berikan kekuatan untuk beliau Tuhan, sampai ke RT/RW, semua alat negara Tuhan, biar bangsa kami segera dipulihkan Tuhan dari pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa buat Kota Batam Tuhan, thank you buat Kota Batam, biar Kota Batam juga terus ada di jalannya Tuhan, agar program vaksinasi juga berjalan dengan lancar Tuhan. Kami yakin, kami selalu perkatakan yang baik. Kami mau perkatakan karena kami yakin perkataan kami penuh dengan kuasa Tuhan. Kami Tuhan berdoa buat Kota Batam Tuhan, kami juga berdoa buat komunitas kami Tuhan, Tuhan. Thank you buat wadah ini Tuhan. Kami percaya wadah ini akan terus Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa. Amen. Jadi komunitas anak-anak muda yang membawa dampak positif Tuhan. Amen. Bukan soal terkenal, tapi kami mau menjadi
mempunyai dampak yang signifikan Tuhan buat kota kami. Tuhan memberkati dari setiap pemimpin yang ada, dari Kak Vera, Ko Edwin, setiap leader yang ada, Tuhan yang urapi, Tuhan yang berikan kekuatan pada setiap kami, Bapak. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga berkati buat gereja kami, Tuhan House of Glory. Kami yakin gereja ini akan Tuhan pakai sesuai dengan panggilannya Tuhan. Jadi sungai yang mengalir menjadi berkat buat keluarga kami, orang sekitar kami, dan segala lingkungan yang keberkati Tuhan. Bina gereja kami juga Tuhan, dari Pastor Nico, Pastor Irwan, Pastor Erwin, Pak Jul, semuanya Tuhan berkati. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami yakin juga Tuhan, setiap jemaat yang hadir pada siang hari ini, Tuhan sudah lindungi dengan darah Yesus. Kami perkatakan, dijauhi dari segala macam virus. Karena kami yakin, kami mau bersekutu, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau terus dalam hadirat Tuhan. Biarlah kami juga mau menyembah Tuhan secara ekspresif, karena Tuhan sudah lakukan itu lebih dulu pada kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau siap untuk memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau melompat demi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom anak-anak muda. Shalom. Belum kedengaran suaranya, karena saya percaya di sini banyak banget dan anak-anak muda di sini semua sehat-sehat. Berarti amen, suaranya bisa lebih keras lagi ya. Shalom anak-anak muda. Shalom juga yang ada di rumah-rumah, boleh katakan shalom, boleh kasih stiker di kameranya, amin. Shalom. Si Tuhan, siap melompat buat Tuhan, siap menyenangkan Tuhan, siap. Bilang ke kanan kirimu, ayo lompat bro. Woo. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan ya. Sing. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus sang penebusku. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sorakan haleluya. Come on, sing. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Mana suaranya? Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus sang penebusku. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Kali lagi katakan. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus sang penebusku. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Woo! Hey! Woo! Haleluya! Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen.
lagi tepuk tangan di atas kepala, katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, yes Jesus. Amin. Haleluya. Hey, hey, hey. Serahkan. Semua masih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita harus sepakat ya. Kita harus loncat buat Tuhan. Amin. Amin. Coba sekali lagi tatap kanan kirinya. Loncat lo. Oke. Semua serahkan. Haleluya. Haleluya. Semua boleh bertepuk tangan di atas kepala. Yeah, yeah, yeah. Haleluya. Tiada lelah sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tetap takut ku tak gentar, semua musuh gemetar. Sama-sama katakan dengan iman. Haleluya. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena dia yang bekerja. Bukanlah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Siap-siap lompat bagi Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena dia yang bekerja. Bukanlah kuat gagahku, tetap takut, tetap gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Menjadi kuatku, sekarang aku selalu meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Oh, 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 oh.
shout. Oh, oh, oh. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Mari dengan imanmu katakan. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Amin, one more time, sing it. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Semuanya. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Tentang menjadi kuatku sekarang, aku selalu akan meninggikanmu. Kesetiaanmu kuasa Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Tentang menjadi kuatku sekarang, aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali dan kami bersyukur Tuhan buat sukacita yang Tuhan berikan atas setiap kami. Karena kami datang dengan ekspektasi Tuhan untuk merasakan hadirat Tuhan Yesus. To love you more and more, how I long to be deeper in love. There is so long only you can feel, a raging tempest only you can still. I just want to love you more and more.
your face, drawn by the Spirit to the promise of your grace. My heart has found in you, I hope that we'll abide here in your presence. Angkat tangan, jemaat Tuhan saja nyanyikan. Take me deeper with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper than I've never been before. I just wanna love you more. How I long to be deeper in love. Take me deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper than I've never been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper. Mari sekali lagi nyanyikan buat Tuhan Yesus. Take me deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper
menikmati hadirat Tuhan. Biar musik memuji Tuhan. Menikmati hadirat-Nya. Di doa kami Tuhan, take us deeper. Bahwa setiap kami mengalami Tuhan, baik yang di rumah maupun di tempat ini Tuhan, biar hadirat-Mu yang manis mengalir di setiap hati kami. Menikmati Tuhan. Sharana bara 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 bara. Take me deeper, deeper than I've never been before. I just wanna love you more and more. How I long to be deeper in love. How I long to be deeper in love. How I long to be deeper in love. Oh. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Ini doa kami, take us deeper. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Berjalan semakin dalam bersama Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau dulu kami kenal Tuhan dari kata orang. Tapi biarlah hari-hari ini kami kenal Tuhan. Karena kami mengalami sendiri. Tuhan, kami mau mengalami Engkau. Kami gak mau cuma teori. Kami mau experience. Dan aku berdoa biarlah setiap kami. Di tempat ini maupun secara online. We can experience the love of God. The presence of God. Kami bisa mengalami hadirat Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Lebih dari semua firman yang mau dibagikan, kami merindukan Tuhan secara pribadi. Terima kasih urapi kami semua Tuhan, biar kami siap untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar dan bukan hanya pemberita saja. Karena kami percaya selalu orang yang melakukan firman, mereka lah yang akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami siap Roh Kudus bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita sama-sama katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Teman-teman silakan duduk. Oke, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Shalom. Oke. Hari ini kita ada di bulan yang baru, di bulan Juli. Dan kita ada di tema yang baru ya. Jadi kalau setiap teman-teman udah ngikutin dari awal tahun, bahkan dari tahun sebelumnya sih, kita selalu punya tema. Tema kita berseri ya, berseri. Bukan cuma drama Korea aja yang berseri ya, tapi juga tema-tema desain juga berseri. Nah, that's why buat teman-teman yang bisa ngikutin, Koko sangat mengharapkan kalian mengikuti setiap seri yang ada. Karena semua itu disusun dengan intentional untuk membuat kita bertumbuh. Jadi, kalau kalian ngikutin, kalian seperti bersama-sama nih membalik dari satu halaman ke halaman berikutnya. Tapi kalau misalkan kita sekali ikut, sekali enggak, sekali ikut, sekali enggak, kita jadi kadang tidak bisa mengerti. Sekarang ini kita lagi di movement yang mana ya, kegerakan yang mana ya. Karena saya ikut halaman yang kemarin, halaman tengah saya gak ikut, halaman berikutnya saya ikut. Nah jadi that's why Koko sangat meng-encourage teman-teman, kalau bisa ikutin semuanya setiap minggu, amin. Baik online, on-site. Kalau ada yang memang benar-benar gak bisa karena di luar kota atau lain sebagainya, kalian bisa lihat lagi nanti di YouTube channel. Ya. Bukan buat nambah-nambahin viewer sekali lagi, ya itu bukan prioritas kami, tapi supaya jemaat Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan, itu prioritas kami. Yang mengerti boleh katakan amin. Nah, Koko juga pengen bilang begini buat teman-teman, kalau ada anggota keluarganya yang kena COVID hari-hari ini, please infokan ke kami, ya ke Gembala Kul, untuk kami akan doakan. Jadi bukan untuk disebar atau diinformasikan kemana-mana, jadi supaya nih leader dan kita semua bisa berdoa. Kita di sini artinya adalah leader-leadernya ya, kita berdoa, kita ada grup,
kita tidak akan sebarluaskan, tapi kita akan mendoakan. Dan juga kalau kalian sudah sembuh, tolong kasih tahu gitu ya, supaya kita tahu update-nya sudah sembuh atau kondisinya seperti apa. Jadi sekali lagi, jangan khawatir, kalian tidak sendirian, dan kalian punya keluarga rohani. Di masa-masa sukar seperti sekarang, disitulah kita sangat-sangat memerlukan kehadiran keluarga rohani. Amin. Jadi jangan ragu, kasih tahu, dan kita akan berdoa setiap hari untuk kamu atau keluargamu yang mungkin sedang terkena COVID-19. Nah, firman Tuhan juga bilang begini nih. Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Bayangin ya, jika dua orang daripadamu sepakat, makanya tadi Koko bilang, kalau ada yang lagi kena COVID atau ada masalah lain deh, bukan COVID, sampaikan ke Gembala Kul supaya Gembala Kul bisa berdoa. Karena firman Tuhan bilang, kalau dua orang di dunia sepakat, Tuhan akan menjawab. Amin. Itu adalah power of agreement, kuasa dari kesepakatan. Dan kita percaya itu. Nah, hari ini kita masuk dalam seri yang baru, judulnya adalah Deeper. Tapi Deeper ini nanti ada beberapa bagian. Dan buat teman-teman, Koko juga sekalian ya di seri ini, Koko mau share, kalau di Shine, di komunitas ini, kita selalu punya siklus ya, proses, cycle, di mana kita bilangnya go deeper, shine brighter. Sekali lagi yuk sama-sama, go deeper, shine brighter. Oke, okay. Next. Boleh dibantu di belakang? Oke, okay, go deeper, shine brighter. Itu adalah bukan cuma sekedar slogan keren-kerenan, tapi Koko berdoa itu jadi sebuah hal yang kalian ingat, karena kalian adalah bagian dari komunitas ini. Di komunitas ini kita gak cuma datang tiap minggu, tapi ada sebuah proses. Go deeper, shine brighter. Nah, Koko selalu kasih ilustrasi ini. Ibarat sebuah bangunan, semakin tinggi bangunannya kalian mau bangun, semakin dalam fondasinya kalian harus gali. Oke, supaya building itu gak cuma tinggi, tapi kalau goncangan terjadi, fondasinya kuat untuk menahan building yang tinggi itu. Kalau Koko tanya di sini siapa yang hidupnya pengen dipakai Tuhan, luar biasa berdampak, ya mau boleh angkat tangan. Ya, di keluarga kalian, di komunitas kalian, di sekolah, di kampus, di kantor, di keluarga besar, kalian pasti rindu kan? Nah, kalau mau dibawa Tuhan tinggi, kalian harus punya fondasi yang dalam. So that's why namanya go deeper, shine brighter. Oke, visi gereja juga sama. Visi gereja itu bilang begini, kamu harus berjalan semakin dalam. Kita akan menjadi seperti sungai, sungai dalam Yeskiel 47, sungai mengalir menjadi berkat. Tetapi aku harus semakin dalam berjalan bersama Tuhan. The higher the building is to be, the deeper the foundation it should be. Oke, jadi hari ini atau bulan ini kita ngomongin segala hal yang berkaitan dengan fondasi. Dan Koko mau kasih tahu, nah namanya fondasi seringkali tidak diperhatikan orang. Karena letaknya tidak kelihatan, adanya di bawah. Tapi itulah yang menunjang, menopang building yang ada di atasnya, bangunan yang ada di atasnya. Waktu orang lagi kerjain fondasi, gak ada tuh yang kasih tepuk tangan. Ih, keren nih fondasi, gak pernah orang kasih pujian untuk fondasi yang sedang dibangun. Tapi kalau buildingnya udah berdiri, baru orang bilang, ih keren ya gedungnya, ya kan? Gak pernah orang bilang, ih keren banget ya fondasinya, kokoh gitu. Gak pernah. Kadang pun waktu bangun fondasi, sengaja ditutup. Bener gak? Kalau kalian lewatin tempat-tempat yang mau dibangun jadi mall nih, atau apartemen yang tinggi, tuh mereka akan selalu tutup. Akan segera dibuka, opening soon, ya kan? Pollux Habibie loh, terus dulu waktu Grand Mall belum buka, ditutup kan? Mereka kan kerjain apa? Fondasinya. Jadi kadang, atau seringnya, kita nih waktu mau bangun fondasi kehidupan, gak ada orang yang perhatiin. Gak ada orang yang memuji. Tapi nanti kalau fondasi itu sudah jadi, bangunan itu akan didirikan di atasnya dan orang akan melihat. Amin. That's why, yuk kita sama-sama mengerti, part kita adalah go deeper. Waktu kita punya fondasi dalam iman yang kuat, Tuhan akan pakai hidup kamu untuk jadi pengaruh yang besar. You will shine brighter. Amin.
itu adalah kerinduan dari komunitas ini. Itu adalah kerinduan dari Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas sebuah tema, judulnya adalah worship expressively atau menyembah dengan penuh ekspresi. Nah, worship is a big word. Ya, kata menyembah itu adalah kata yang punya banyak arti, luas sekali. Nah, Koko mau kita sama-sama belajar. Menyembah itu tidak hanya dilakukan di gereja. Yang setuju katakan amin. Tetapi di setiap kesempatan. Kita nggak bisa mengkotakkan kata worship, tapi kita harus lihat konteks kata ini pada mulanya. Jadi Koko mau ceritain, kata worship pertama kali itu muncul di Alkitab itu di kejadian apa sih? Di peristiwa apa? Kalau kita sekarang dengar worship, kita mungkin identiknya lagi di gereja, benar gak? Atau lagi nyanyi lagu rohani. Wah, gue lagi worship nih. Tapi sebenarnya di zaman dulu, di pada saat Alkitab ditulis dan menuliskan kata worship, sama sekali di situ tuh tidak ada alat musik dan gak ada nyanyi-nyanyian. Yang ada adalah situasi yang gak enak. Yuk kita sama-sama belajar. Apa sih maksudnya worship? Pertama kali kata worship muncul itu ada di sebuah peristiwa yang gak enak. Yaitu saat di mana Abraham disuruh untuk membawa anaknya Ishak. Anak Ishak ini udah ditunggu selama 25 tahun. Jadi Abraham tuh tunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Dan setelah anaknya lahir, janji Tuhan digenapi, kira-kira usia remaja anak itu atau usia pemuda, Tuhan bilang, sekarang Abraham, kamu bawa tuh anak, Ishak, bawa ke bukit di tanah Moria dan di situ persembahkan dia sebagai korban. Waktu itu pas Abraham dengar, Abraham tuh gak pikir Tuhan bercanda loh. Karena di zaman itu dewa-dewa di sekeliling bangsa atau di sekeliling Abraham adalah dewa-dewa yang suka minta anak jadi korban. Ngerti ya? Jadi memang itu sebuah culture-nya di sana gitu. Wah, kalau nyembah dewa harus bawa anak. Nah, jadi waktu itu Abraham waktu diminta sama Tuhan, sekarang korbanin anakmu Ishak, bawa dia ke gunung, sembeli dia di sana. Itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Kalian bayangin gak sih, kalian udah dijanjiin, dikasih, terus diambil. PHP banget gak? Ya kan? Udah dijanjiin, dikasih, udah nunggunya lama, diambil. Seperti Tuhan tuh jahat banget. Dan apa yang terjadi? Yuk kita lihat ya. Pertama kali ayat itu muncul. Jadi Abraham akhirnya meresponi apa yang Tuhan suruh, dia bawa Ishak. Terus sampai dia di kaki gunung atau di kaki bukit itu, dia bilang begini sama bujangnya. Stay here with the donkey, Abraham told the servant. The boy and I will travel a little farther. We will worship there. Then we will come right back. Oke. Okay? Dia bilang, kamu tunggu di sini, aku mau worship. Kebayang ya, ini kata worship pertama kali muncul di Alkitab. Jadi gak ada hubungannya sama gitar, musik, nyanyi, lagu rohani, gak ada. Kata worship identik dengan ketaatan. Yang mengerti katakan amin. Ya, Abraham lagi nyembah Tuhan. Mana gitarnya? Gak ada. Abraham lagi nyembah Tuhan. Main dari kunci apa, Bram? Gak ada, ya kan? Abraham lagi belajar mentaati perintah Tuhan. Nah, dari sini kok ngerti. Worship, the essence of worship, it's about obedience. Enggak salah dengan nyembah nyanyi ya, nanti kita akan bahas soal ekspresi. Tapi kok mau bilang esensi penyembahan adalah ketaatan. Kalau kamu punya ekspresi penyembahan yang luar biasa, tapi hidupmu enggak taat sama Tuhan, di mata Tuhan itu bukan worship. Kalau kamu enggak bisa nyanyi, lupa-lupa lirik, lupa lagi syairnya, oh jadi kayak lagu ya, pokoknya lupa lirik, lupa lagu, gak bisa nyanyi, nada fals, tapi hidup kamu taat, kamu tetap jadi penyembah yang benar. Karena worship akarnya adalah ketaatan. Kalau kamu hafal semua lagu gereja, pelayanan, tapi hidupmu gak sejalan dengan apa yang Tuhan suruh, itu bukan worship. Itu cuman theatrical. Kayak orang main teater. Bisa musik, bisa nyanyi, keren semua, tapi hidupnya gak setuju sama Tuhan, gak sepakat sama Tuhan, gak sejalan sama Tuhan. Aku kok berdoa kalian bisa main musik atau enggak. Waktu kalian memilih nih untuk taat,
tempat di mana kalian duduk saat ini jadi altarnya Tuhan. Amin. Karena kalian membawa persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, yaitu hidup kalian sendiri. Jadi worship di hadapan Tuhan. Amin. So, sebelum kita ngomongin ekspresi, kok pengen kita samain dulu nih. Atau worship esensinya adalah tentang obedience atau ketaatan. The essence of worship is about obedience. Sekarang coba yuk lihat ke diri masing-masing. Ada nggak sih hal dalam hidup kita yang hari-hari ini Tuhan seperti sedang minta sama kita? Ibarat itu isaknya kita. Hal yang sangat berharga yang sudah kita nantikan, terus Tuhan lagi mau minta dari kalian. Ada nggak? Tuhan bilang, ayo bawa, persembahkan itu. Korbanin itu. Berat banget, tapi kalau kalian memilih untuk Tuhan, oke. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Dan kalian melakukannya nih, belajar untuk taat. Kalian valid jadi worshiper. Bahkan true worshiper. Amin. Penyembah yang benar. Nah, biarlah setiap kita didapati Tuhan jadi penyembah yang benar. Terus, sekarang kita mau ngomong ekspresi nih. Tadi ngomong soal esensi. Esensi worship adalah, apa sekali lagi? Ketaatan atau obedience. Oke, obedience. Belajar untuk taat, sekalipun susah. Oh iya, aku mau cerita sedikit. Abraham juga imannya tuh bertumbuh secara progresif. Progress over perfection. Koko percaya dia memegang prinsip yang sama. Karena dulu, waktu Abraham dipanggil Tuhan, keluar dari Ur Kasdim, pergi ke sebuah tempat yang dia belum tahu, di situ Abraham disebut sebenarnya sebagai bapak orang beriman. Ya kan? Tapi waktu dia lagi dalam perjalanan, dia datang sama istrinya, terus dia datang ketemu sama di tanah Mesir, Firaun lihat istrinya cantik kan, terus dia bilang gini sama istrinya, nanti kalau kamu ditanya, jangan bilang kamu istri saya ya, nanti saya dibunuh. Bilang aja kamu saudara-saudara ya, kamu adik saya, oke. Jadi ngerti ya, bapak orang beriman, tapi kayak gak beriman, ya kan? Terus kejadiannya gak cuma sekali, kejadiannya dua kali, di satu tempat yang lain juga sama, Abraham pesanin istrinya, nanti kamu jangan bilang kamu istriku ya, nanti aku dibunuh. Bilang aja kamu adikku, saudariku, oke? Walaupun ujung-ujungnya Tuhan belain Abraham, tapi dari situ kita bisa belajar Abraham si bapak orang beriman ini juga imannya nggak langsung luar biasa. Dia selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah, amin? Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, amin? Jadi dia juga belajar. Jadi kalau hari ini kalian dan Koko juga sama ya, belum punya iman yang cukup, waduh, bulat gitu ya. Gak apa-apa. Progress over perfection. Belajar yuk. Tuhan minta ini, Tuhan minta itu. Anyway, at the end kita tahu ya, Ishak gak beneran diminta kan? Malah Tuhan sediakan domba yang tersangkut untuk gantiin Ishak. Kadang ya, Tuhan tuh mau lihat hati kita. Bisa jadi Tuhan minta untuk kita belajar mengampuni. Bisa jadi Tuhan minta kita untuk ayo jangan mulai bangun hubungan pacaran dulu ya. Bisa jadi Tuhan minta gini, lepasin tuh dosa itu. Lepasin, ngaku. Ngaku sama pemimpin kamu, ngaku sama kakak rohani kamu. Bisa jadi Tuhan minta. Nah waktu Tuhan minta, kita pikir hidup kita akan hancur. Padahal Tuhan menyediakan yang jauh lebih baik. Amin. Seperti apa yang Tuhan lakukan sama Abraham. Nah, itu esensi dari worship. It's all about obedience. Kalau kita ngomong soal ekspresi, ada sempat orang mungkin bilang begini, kok ngapain sih nyembah Tuhan harus penuh ekspresi? Kan Tuhan melihat hati, benar gak? Ya udahlah, jadi kalau tangan saya begini, saya gak nyanyi, yang penting hati saya menyembah. Wih, sedap, ya kan? Kan gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Tapi jangan lupa, ada ayat firman Tuhan juga yang bilang begini, above all else, guard your heart for everything you do flows from it. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jadi benar sih Tuhan melihat hati, benar, itu benar. Tetapi sesungguhnya apa yang di hati juga akan terlihat melalui ekspresi. Karena dari situ terpancar kehidupan. Everything you do flows from it. Jadi benar Tuhan melihat hati, tapi kalau hati kamu sungguh-sungguh menyembah, kamu gak akan bisa tahan tubuh kamu untuk tidak mengekspresikannya. Karena dari sini terpancar kehidupan. Gak bisa kita cuma bilang, hatiku nyembah kok. Tapi kok tidak terpancar ya, ngerti ya?
Jadi jangan lupakan, firman Tuhan juga bilang dari hati akan terpancar. Jadi benar Tuhan melihat hati, tetapi ingat apa yang di hati juga terlihat melalui ekspresi. Nah, kok pengen kita lihat ini cerita yang seru banget, dan mungkin kalian udah pernah dengar, tapi kita akan kulik sedikit lebih dalam ya. Ini cerita tentang Daud waktu bawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Oke, Koko jelasin dulu. Ini ada di 2 Samuel 6. Jadi nanti teman-teman bisa baca di rumah. Nah, apa sih tabut perjanjian? Nah, gambarnya kayak begini. Tabut perjanjian adalah tabut atau satu benda yang disuruh sama Tuhan ke Musa untuk Musa buat. Dan ini adalah lambang kehadiran Tuhan. Amin. Ini adalah lambang kehadiran Tuhan. Di dalam kotak ini ada 2 loh batu, ada tongkat Harun yang berbunga, dan ada roti mana yang turun selama bangsa Israel ada di padang gurun. Dan ini jadi benda keramat sakti, tapi bukan berhala. Oke? Ini memang Tuhan yang suruh buat. Dan ini lambang kehadiran Tuhan. Kalian tahu enggak, waktu bangsa Israel punya raja namanya Saul, barang ini ada di Kiriat Yearim. Kiriat Yearim itu jaraknya sekitar 8 km kurang lebih ya, dari Yerusalem. Jadi tempat memerintahnya Saul ada di Yerusalem, si tabut ada di tempat yang berbeda. Waktu Daud jadi raja gantiin Saul, dia mengambil keputusan memindahkan tabut ini ke tempat di mana dia memerintah. Karena dia pengen Yerusalem bukan hanya jadi tempat dia memerintah, tapi jadi pusat rohani bangsa itu. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalian bisa lihat ya, beda hatinya Saul sama Daud. Daud tuh pengen selalu dekat sama Tuhan. Makanya kalau ini melambangkan kehadiran Tuhan, gue pengen kehadiran Tuhan itu ada di mana gue berada. Di kota di mana saya harus memerintah. Nah, Koko bacain beberapa ayat yang gak semuanya nanti ada di layar. Jadi Koko bacain, kita bisa perhatian sama-sama. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 4. Ini peristiwa di mana Daud akhirnya, okay, kita bawa tabut ini dari Kiriat Yearim ke Yerusalem. Okay, siap. Terus di sini tulis 2 Samuel 6 ayat yang pertama. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Jadi tuh Daud ngumpulin berapa? 30.000 demi ngangkut ini. Bukan semuanya ngangkut ini sih, tapi dia mau buat satu parade yang besar sekali untuk membawa tabut ini masuk ke kota Yerusalem. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Perhatiin ya. Jadi tabut ini ditaruh di atas kereta yang baru. Setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio ini adalah anak-anak dari Abinadab. Abinadab siapa? Dia yang jagain tabut ini selama ini. Jadi anaknya udah biasa nih sebenarnya berurusan dengan tabut. Orang ini ada di rumahnya gitu. Bapaknya yang handle, anak-anaknya bantuin bapaknya. Jadi dia, Uza dan Ahio, bawa tabut ini tapi ditaruh di atas kereta. Walaupun keretanya baru ya. Mengantarkan kereta itu. Lalu Uza dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Perhatikan ya, sebenarnya ada yang aneh. Kalau kalian baca dengan detail ya, ada yang aneh nih. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu, perhatiin ya, Uza dan Ahio anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Kenapa enggak ditulis mengantarkan tabut itu? Berarti si Uza sama Ahio ini kayak salah fokus, ngerti gak? Yang mau diantarin apa sih? Yang mau dipindahin yang mana? Tabutnya, bukan keretanya. Keretanya memang baru sih. Dan itu sebenarnya juga salah sih, caranya enggak boleh begitu. Tapi nanti kita bahas di berikutnya. Nah, jadi kok nangkep sesuatu nih pas lagi baca ini. Seringkali nih, waktu kita ikut ibadah, seringkali. Waktu kita ikut ibadah, kita sering salah fokus. Kita fokus sama keretanya, bukan sama tabutnya. Tabut itu bicara soal kehadiran Tuhan. Tapi seringkali kita fokusnya sama apa? Fasilitasnya. Wah, layarnya,
musiknya lengkap atau enggak, online atau onsite, WL-nya bagus atau enggak, lagunya gue ngerti atau enggak, yang mengerti katakan amin. Jangan fokus sama keretanya, fokus sama tabutnya atau kehadiran Tuhan. Nah, Koko mau bilang gini, ekspresi menyembah itu banyak ya, tapi hari ini kita fokus ngomongin soal ekspresi menyembah, yaitu bernyanyi buat Tuhan. Ya, kita samain dulu nih, tadi Koko lupa bilang di awal. Jadi ekspresi penyembahan banyak, Koko mau bilang gini, contoh ya, kalian kayak tadi mengampuni orang tua, itu penyembahan. Ya, kalian melayani teman kalian, melayani generasi, itu penyembahan. Jadi semua itu ekspresi penyembahan, tapi hari ini kita fokus ngomongin ekspresi penyembahan spesifiknya tentang memuji atau menyanyi buat Tuhan. Nah, balik lagi, jadi perhatiin jangan sampai kita datang ke gereja fokus sama keretanya. Amin. Nganterin bukan keretanya, nganterin tabutnya. Nah, terus ayat berikutnya, perhatikan. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan, memang Tuhannya kelihatan, enggak, di hadapan tabut Tuhan, karena itu lambang kehadirannya dia. Dengan sekuat tenaga diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Pokoknya full band deh, gitu ya. Full band, nyanyi, wow, menari sekuat tenaga, semua bahagia. Kok berhenti di sini? Pertanyaannya adalah, kenapa Daud menyanyi dengan, atau menyembah Tuhan dengan penuh ekspresi? Ini yang pertama ya, kenapa Daud menyembah Tuhan dengan penuh ekspresi? Apa yang Daud pikirin? Apa yang ada di hatinya? Bagaimana cara Daud melihat Tuhan sampai dia berekspresi segitunya? Segitunya sebagaimana? Menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Kenapa sih? Kenapa sih Daud kayak gini? Nah, Daud adalah orang yang menulis kitab Mazmur. Walaupun gak semua Mazmur ditulis oleh Daud, tapi Daud kontribusi terbesar penulis kitab Mazmur. Dari semua Mazmur yang ditulis, dicatat ada satu Mazmur atau dua sebenarnya yang dianggap ditulis untuk kejadian ini. Mazmur itu kan isinya nyanyian pujian, kata-kata puisi. Jadi ada satu Mazmur yang ditulis yang menuliskan atau menggambarkan tentang apa yang ada di pikiran Daud pada saat dia sedang membawa tabut Tuhan itu. Yuk kita lihat ayatnya ada di Mazmur 24 ayat 1 dan 2. Oke, teman-teman bisa lihat di depan. Ini yang ditulis oleh Daud. Dan ini ditulis dalam sebuah cerita perjalanan Daud membawa tabut Tuhan itu. Daud bilang begini, Tuhanlah, atau kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Amin. Coba lihat yang di atas. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Daud, di pikiran dia, Tuhan yang dia sembah ini adalah yang memiliki bumi serta segala isinya. Dan oleh karena itu, kalau Tuhan yang memiliki bumi dan segala isinya ada di depan saya akan mengekspresikan penyembahan saya sekuat tenaga. Yang mengerti katakan amin. Jadi kenapa sih Daud nyembah dengan begitu ekspresif? Jawabannya yang pertama adalah because of who God is. Karena siapa Tuhan itu sendiri. Karena siapa Tuhan itu sendiri. Dia adalah yang punya langit dan bumi dan segala isinya. Hidup kita, nafas kita, detak jantung kita berikut-berikut ini nih, dalam beberapa detik dan menit ke depan, itu semua dari Tuhan. Dan kalau kamu punya kesempatan ketemu sama pribadi yang menciptakan segala sesuatu, kamu kira-kira ngapain? Gini doang, begini, atau begini, atau kamu wuhu, kira-kira bisa kebayang ya. Kamu gak mungkin tidak berekspresi. Itu yang ada di pikiran Daud. Kenapa dia menari sekuat tenaga? Karena buat dia, idih ini sebuah kesempatan. Saya ada di hadapan Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Why don't I express my adoration? Amin. Kenapa enggak nih? Woo! Menarilah dia dengan sekuat tenaga. Orang yang gak ngerti siapa Tuhan itu, dia akan ngerasa lebay. Ih, lebay, lebay, lebay banget. Tapi orang yang ngerti siapa Tuhan itu, siapa yang disembah, dia pemilik langit dan bumi segala isinya, dia akan, tanda kutip ya, gila-gilaan berekspresi waktu nyembah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Pokok bacain ayat berikutnya ya. Angkatlah kepalamu,
hai pintu-pintu gerbang. Jadi ini ceritanya dia lagi bawa nih tabutnya, terus di Mazmur 24 dia tulis, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan Jaya dan Perkasa. Dia bahkan di sini bilang Yahweh. Yahweh itu adalah sebutan Tuhan untuk orang Yahudi. Terus dia bilang gini, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Pintu-pintu gerbang apa? Kota. Karena kota Yerusalem. Makanya ayat ini dibilang, ini pasti cerita tentang Daud membawa tabut ke Yerusalem. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Daud tahu persis siapa yang dia sembah. The creator of all things. The great I am. Lord of all. And he is Yahweh. Amin. Daud tahu persis ini siapa yang aku menari-nari. Kan di situ ayatnya bilang tadi. Ayatnya tadi bilang begini kan. Seluruh kaum Israel dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Jadi memang dia narinya buat Tuhan. Dan karena dia tahu yang ada di hadapan dia adalah pencipta segalanya. Tuhan atas segalanya. Dia layak disembah. He is worthy of our expressive worship. Nah, Koko kasih ilustrasi nih. Coba perhatikan ya. Bayangin ada seorang perwakilan negara lain bertamu ke Indonesia. Bayangin nih, misalkan dari Arab gitu ya. Atau misalkan dari Korea atau dari Amerika. Perwakilan negara lain bertamu ke Indonesia. Nah, siapa yang akan hadir di bandara untuk menyambut perwakilan negara lain itu akan menentukan seberapa besar tamu yang datang. Oke, contoh. Kalau yang datang adalah Menteri Amerika, bukan Presiden ya, Menteri yang hadir di bandara nungguin, pasti levelnya bukan Presiden. Pasti levelnya Menteri, pejabat-pejabat, nungguin. Kita bikin selebrasi yuk, welcoming perwakilan ini, perwakilan dari Amerika, ayo. Tapi pasti bikinnya biasa aja. Tapi bayangin kalau yang datang adalah Presiden Amerika Serikat. Itu pasti yang berjejer, Gubernur Jakarta ada, Menteri-menteri ada, Presiden Indonesia pun ada di situ. Dan pasti nih semua didekor, didesain dengan sangat wow. Karena yang hadir sangat besar, sangat agung. Dan mereka sangat menghormati. Makanya Koko mau tulis seperti ini. Your worship expression will expose how great is the one you worship for you. Amen. Cara kamu berekspresi dalam menyembah Tuhan akan menunjukkan seberapa besar pribadi itu buat kamu. Kalau seandainya nih, kalian tahu Tuhan yang hadir di tengah ibadah kita adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, memiliki segala sesuatu, yang memegang masa depan kita. Kita pasti akan menyembah dengan penuh ekspresi. Yang setuju katakan amin. Sampai nanti ya, kalau di ruangan ini ada orang yang belum kenal Tuhan Yesus, baru pertama kali datang ibadah, terus dia lihat, ini kok pada nyembahnya penuh dengan ekspresi ya. Nyanyi, lompat, nari. Emang siapa sih yang disembah? Dia tuh sampai mikir, siapa yang disembah ya? Kemana sih artisnya? Gak ada. Gak ada yang terkenal di sini. Siapa sih ya? Siapa sih yang disembah? Ngerti ya? Because how you worship will expose how great is the one you worship. Cara kamu nyembah, ekspresi kamu akan mengekspos, akan menjelaskan siapa ini, siapa ini. Sama kayak yang tadi. Tamu negara itu bisa dilihat seberapa hebat berdasarkan siapa yang nunggu di situ, siapa yang hadir di situ, dan bagaimana upacara penyambutannya. Nah, di situ Daud bilang, Daud mengumpulkan orang pilihan sebanyak 30.000. Jadi udah orang pilihan, ini pejabat-pejabat, kesatria-kesatria, orang hebat semua, disuruh datang bukan buat perang, nganterin ini, tabut. Berarti itu nunjukin, Daud tuh serius banget. Dia tahu persis siapa ini Tuhan. Siapa Tuhan ini? Who God is? Sekarang aku mau tanya gini ya, who God is for you? Siapa Tuhan buat kamu? Oh, itu cuma yang ada di Alkitab. Oh, Tuhan, pencipta langit dan bumi. Oh, ini Tuhan yang, ya aku sendiri masih ragu sih. That's why, cara nyembah kita ragu-ragu. Kalau kamu yakin dia pencipta langit dan bumi, dan dia ada di depan kamu, you will express it, your worship. Dan orang yang ngeliat sampai bingung, ih, kok gini banget dia nyembah ya? Karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Itu akan menunjukkan seberapa hebat Tuhan yang disembah oleh kamu. Oke?
Nah, let's move on to the story. Ada peristiwa yang gak enak kan setelah ini, setelah lagi nari-nari nih. Pokok bacain aja ya. Lagi nari-nari, lagi seneng-seneng, ini yang terjadi. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Jadi lembunya ini kurang lebih kayak begini, ini tabutnya ditaruh di atas kereta, terus keretanya tergelincir. Tadi kalau kalian baca, diceritain rumah Abinadab itu dari atas bukit. Jadi bayangin ya, udah curam pakai ini, tergelincir. Uza yang berdiri di sampingnya langsung mengulurkan tangan, maksud baik, cara salah, mati dia di situ. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Bahasa Indonesianya keteledorannya. Kalau kalian cari bahasa Inggrisnya ditulis di sini, irreverence. Tuhan marah karena ketidakhormatan si Uza, bukan keteledorannya. Lalu ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Nah, Daud frustasi. Bayangin 30 ribu orang pilihan datang lagi nari-nari. Jatuh. Wah, sudah pahlawannya. Mati dia. Disamber. Terus di situ akhirnya Daud bilang, ya udah deh, kita stop. Udah enggak usah lanjutin. Di situ ada rumah siapa ya? Ada rumah Obed Edom. Yuk, bawa dulu ke sana. Udah bubar. Ngerti ya? Ditunda. Tidak jadi dibawa, berhenti di tengah jalan, dibawa ke rumah Obed Edom. Terus di rumah Obed Edom tidak terjadi apa-apa. Malah di situ dicatat Obed Edom diberkati Tuhan. Gara-gara ada tabut atau kehadiran Allah di rumahnya. Sama halnya ya, aku mau bilang kalau ada kehadiran Allah di rumah kalian dan keluarga kalian akan diberkati Tuhan. Amin. Makanya nyembah yuk di rumah. Bangun mesbah di rumah. Ekspresiin di rumah. Di situ Tuhan hadir, berkat Tuhan mengalir. Amin. Nah, tapi aku mau lihat kita belajar yuk. Kenapa Tuhan membunuh Uza? Padahal maksudnya baik. Karena mereka salah dari awal. Harusnya tabut Tuhan ini tidak boleh ditaruh di atas kereta. Mau kereta baru, kereta lama, tidak boleh. Karena di kitab Taurat ada diceritain gimana cara bawa tabut ini. Pokok bacain ya. 1 Tawarik 15 ayat 13. Sebab oleh karena pertama kali kamu tidak hadir, Daud lagi ngomong sama orang Lewi, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Karena dengan cara menggunakan kereta, Daud memperlakukan Tuhan sama seperti cara orang Filistin menyembah atau membawa dewa berhala mereka. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi di situ kenapa ini sebuah kesalahan dari awal? Sebenarnya tabut itu tidak boleh ditaruh di atas kereta, harusnya dibawa oleh manusia, diusung oleh 4 orang. Dan orang itu bukan sembarangan, yaitu harus orang Lewi. Jadi dari awal emang salah. Dan itu dinilai sama Tuhan irreverence atau tidak hormat. Yuk kita lihat yuk, apa sih artinya? Irreverence artinya lack of respect for one who are generally worth of higher respect. Cara bawa dengan menggunakan kereta adalah cara orang Filistin membawa berhala mereka. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Jadi kamu nyamain Tuhan semesta alam dengan berhala orang Filistin. Kalau kamu bawa dengan cara kayak gitu. Sekarang yuk kita lihat ke kehidupan kita hari ini. Kita ini sebenarnya sama Tuhan reverence atau irreverence. Kalau irreverence artinya kurang hormat kepada seseorang yang semestinya layak untuk mendapatkan penghormatan yang lebih tinggi. Tapi malah kamu kasih penghormatan sekedarnya. Giliran ada sesuatu yang tidak terhormat dan tidak luar biasa, kamu berikan penghormatan yang luar biasa. Koko mau kasih contoh gini. Kalau kita lagi nonton konser, ya, yang hadir di situ manusia atau Tuhan? Yang jadi pusat perhatiannya manusia atau Tuhan? Tapi ekspresifnya luar biasa kan? Ekspresifnya luar biasa. Kadang gak disuruh tuh, mari kita angkat tangan. Gak ada gitu. Otomatis angkat tangan, sorak-sorai. Pokoknya lompat itu gak usah mari kita lompat. Gak usah. Ya. Gak ada kayak gitu-gitu. Nah untuk sesuatu yang bukan Tuhan, you put higher respect, so much expression pour out there. Tapi untuk yang benar-benar worthy of our respect, lagi gak mood. Udahlah. Gak usah angkat tangan.
Ah, Tuhan melihat hati lah. Ngerti ya? Berarti kamu memperlakukan atau kita memperlakukan Tuhan dengan cara yang gak hormat. Karena sebenarnya dia jauh lebih hebat, jauh lebih keren dari siapapun juga di dunia ini. He is the owner of this life, the owner of this universe. Amen. Jadi dia tuh layak banget untuk disembah. Kenapa pas giliran kita lagi di mall dengar lagu, kita bisa langsung nyanyi? Lagu-lagu dunia nih, gitu ya. Mulai diputar gitu ya, atau ada band di tengah atrium mall itu, kita nyanyi aja. Tanpa disuruh. Tapi giliran kita di gereja, kita harus diajakin. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kebalik gak tuh? Seakan-akan kita taruh price tag yang lebih tinggi untuk manusia, tapi giliran punya kesempatan untuk nyembah Tuhan, kita kasih price tag-nya agak rendah deh. Makanya kita gak terlalu berekspresi. Daud tahu siapa yang dia sembah, who God is, make his worship express. Amen. Dan dari situ Daud belajar, okay, kita salah dari awal, kita gak tanya Tuhan. Akhirnya dia berubah, dia memperlakukan Tuhan gak kayak berhala Filistin. Sekarang gak boleh, itu cara yang salah. Akhirnya dia pakai orang-orang untuk bawa tabut itu. Singkat cerita, Daud kembali dong menyembah dengan penuh ekspresif, coba lihat ya. Ini ayat berikutnya ya, jadi dua kali nih ayat ini dicatat. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Yang tadi juga kan sekuat tenaga. Ini juga sekuat tenaga di hadapan Tuhan. Great enthusiasm, ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Jadi tadi sebelum kejadian Usa tersambar, dia udah memang ekspresif. Setelah kejadian Tuhan kesambar, dia gak jadi lebih kalem. Tetap aja dia ekspresif. Nah, cuman ada alasan kedua nih, kenapa sih Daud seperti itu? Oke, jadi setelah dia berekspresi seperti ini, sampailah dia di Yerusalem, ditaruhlah tabut itu di sebuah tenda atau kemah yang disebut kemah Daud. Nah, setelah itu, ternyata istrinya dia memperhatikan. Tetapi berkatalah, kok bacain dulu ayatnya, gak ada di sini. Istrinya Daud bilang begini. Ketika tabut Tuhan masuk ke kota Daud, ini ayat 16 ya. Maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat, serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud di dalam hatinya. Ih, ngapain sih lu malu-maluin lu? Raja Israel kayak gitu. Lompat-lompat, ekspresi banget. Ngapain sih malu-maluin lah? Gitu ya, kurang lebih. Terus, waktu Daud pulang ke rumah, istrinya langsung mengkonfrontasi. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada sisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, ini istrinya. Betapa raja orang Israel menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Karena di situ ceritanya dia menari dengan sekuat tenaga, sampai bajunya pun ya kelihatan gitu ya, kebuka. Jadi disindir, ih, apa malu-maluin lu tau enggak? Lu malu-maluin banget lu, nyembah Tuhan sampai kayak gitu banget, malu-maluin gua. Terus Daud jawab kayak gini. Tapi berkatalah Daud kepada Tuhan, perhatikan ya. Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu. Istrinya ini anaknya Saul. Saul diganti sama Daud. Di hadapan Tuhan yang memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Ingat ya, kalau kamu nyembah Tuhan dengan penuh ekspresi di gereja, kamu tidak lakukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Sekalipun ada mikal-mikal yang ngomong kayak gini, ih, lu lebay banget lu di kantor aja masih begini, ih, di sekolah aja lu masih nyontek lu. Terserah deh. Tapi, lakukanlah buat Tuhan dan di hadapan Tuhan. Amin. Terus dia bilang gini, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih lagi, mendingan gue terhina deh, gak apa-apa. Saking ekspresifnya menyembah Tuhan. Aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu, engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama budak-budak perempuan yang kau katakan, bersama mereka lah aku mau dihormati. Apa sih artinya? Kalau kalian tahu latar belakangnya Daud, kalian ngerti kenapa. Daud itu adalah orang yang tertolak. Di keluarga dia tidak dianggap. Di pekerjaan dia juga ditolak sama Saul. Padahal berprestasi nih, tapi Saul gak suka. Karena dia lebih pamor daripada Daud. Oke, maksudnya Daud lebih pamor daripada Saul. Jadi di pekerjaan dia gak suka, ditolak juga.
Bahkan nih waktu Daud suatu ketika ada sama raja orang Filistin, dia mau bantu raja orang Filistin. Raja orang Filistin bilang, mendingan suruh Daud pulang. Nanti lagi perang tiba-tiba Daud berkhianat, habis kita. Karena dia nih yang dulu bunuh Goliat, men. Udah deh. Jadi bayangin ya, dia ditolak dari keluarga, di kerjaan dia ditolak, bahkan sama musuhnya aja dia ditolak padahal dia mau bantuin musuhnya. Terus ada satu ayat ya, 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 9 bilang begini. But God took him from the pasture. Tuhan mengambil Daud dari padang, dibawa jadi raja Israel. Tuhan ngambil Daud dari padang, enggak ada yang nganggap dia kan? Di padang itu pun dia enggak gembalain dombanya 100. Kita pencatat cuma 2-3 ekor. Udah kayak enggak niat lah pokoknya. Yang penting lu jauh-jauh deh. Nih, gembalain 2-3 ekor. Pergi. Tuhan ngambil orang yang ditolak, dibawa jadi raja atas Israel. Makanya Daud bilang gini, terserah lu mau ngomong apa, tapi kalau lu tahu apa yang Tuhan lakukan dalam hidup gua, lu akan ngerti kenapa gua se-ekspresif ini nyembah Tuhan. Amin. Yang mengerti katakan amin. Nah kadang nih, kita tuh gak tahu apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Makanya buat ekspresi itu susah banget. Bahkan dia bilang gini, bahkan ini bahasa koko ya, gua rela terhina gara-gara berekspresi menyembah Tuhan. Kalau lu tahu apa yang Tuhan udah lakukan buat gua, lu bakal ngerti kenapa gua segitunya waktu menyembah Tuhan. Karena ekspresi ini bukan untuk dilihat manusia, bukan juga untuk elu. Ini ibaratnya dia ngomong sama Mikal, bukan juga untuk elu, gua tuh nari kayak tadi, tuh buat Tuhan. Nah sekarang, yuk take it personal. Coba lihat, apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Mungkin ada yang merasa Tuhan belum melakukan apa-apa. Coba mundur lebih jauh lagi, backward 2000 tahun yang lalu, apa yang Yesus sudah lakukan buat setiap kita. Dia mati untuk dosa kita, amin. Bahkan firman Tuhan jelas bilang begini. Bahkan firman Tuhan jelas bilang, but God demonstrated his own love for us in this. While we were still sinners, saat kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Perhatikan kata ini ya. But God demonstrated. Tetapi Tuhan menunjukkan. Berarti Tuhan aja mengekspresikan, amin. Kasihnya sama kita, dia gak cuma ngomong doang. Aduh aku mengasihi kamu. Enggak, dia mendemonstrasikan, dia ekspresiin itu dengan cara mati buat kita. Dan sekarang, apa yang kita lakukan untuk kita nyembah dia? Apakah kita juga bisa mengekspresikan? Gak disuruh sampai mati juga buat Tuhan kan? Cuma angkat tangan paling, nyanyi kenceng, udah gitu. Lompat sih, ya udah gitu doang. Kenapa jadi berat? Coba ingat, belajar hari ini. Yang pertama tadi, kenapa Daud menyembah Tuhan begitu ekspresif? Karena dia tahu siapa Tuhan ini, for who God is. Yang kedua, karena dia tahu apa yang Tuhan sudah lakukan buat dia. Amin. Kau boleh minta? Jadi, coba sekarang renungin deh, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu? Kita yang mestinya berdosa, Yesus mati buat kita. Kita yang mestinya binasa, Yesus bayar. Kita yang harusnya kena disalib, kena kutuk, kena konsekuensi dosa, Yesus gantiin semua itu. Dan segitunya dia mendemonstrasikan, mengekspresikannya. How about us? If God expresses his love for me to that extent, why don't I expressively worship him with gratitude? Bahasa Indonesia gini lah kurang lebih ya. Jika Tuhan segitunya mengekspresikan cintanya buat saya, kenapa saya segitu sulitnya mengekspresikan syukur melalui penyembahan? Amin. Kalau Tuhan segitunya, kenapa kita sulit banget? Tuhan udah segitunya. Yuk, responi Tuhan. Amin. Ekspresi. Koko gak pengen juga kita ngelakuin ini tanpa pengertian. Koko kasih tahu why. Supaya how-nya jadi easy. Oke? Kenapa sih belajar dari cerita Daud ini, kita bisa nangkep. Kenapa sih saya harus nyembah Tuhan dengan ekspresi? Kan Tuhan melihat hati. Tapi dari hati terpancar kehidupan. Kenapa? Yang pertama, kamu layak menyembah Tuhan dengan ekspresif karena siapa Tuhan? Dia pencipta langit dan bumi. He deserve our highest respect. Yang kedua, karena apa yang dia sudah lakukan untukmu dan saya. Dia sudah mati. Kayu salib. Kalau kalian ya,
sempat kelaparan gitu ya, sampai gak punya uang, gak punya duit, terus tiba-tiba ada satu orang yang bayarin kalian makan. Seneng gak? Bersyukur gak? Pasti kita akan bilang, aduh thank you banget ya. Atau kalian lagi kepepet deh, lagi bener-bener berada dalam posisi terjepit nih, terus ada satu orang yang jadi savior buat kalian, nolongin kalian. Kalian bakal gimana? Thank you ya, udah tolongin gue. Gue sebenernya gak terlalu butuh sih, cuman ya udah thank you deh. Atau kalian, aduh thank you banget ya udah tolongin, aduh. Gimana sih? Ekspresi dong. Gak mungkin kita sok jual mahal gitu kan. Gak, lu juga yang lain nolong kok. Gak gitu kan? Sama, nih Yesus mati buat dosa kita. Terus kita. Ya, Yesus sudah mati buat kita. Terus kita buat nyanyi kayak. Buat. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Masa pas nyanyi kayak gitu. Hosanna. Hosanna. Nyambung enggak sih? Kalau ada di antara kita, kok enggak mau menghakimi sih, tapi kalau ada di antara kita masih ekspresinya tidak kita berikan, mungkin ya, mungkin nih kita masih belum benar-benar memahami seberapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kayak gitu sih. Tapi kalau kita udah memahami, kamu enggak bisa tahan ekspresimu untuk Tuhan. Amin. So kok pengen kalian juga nyembah bukan gara-gara dengar khotbah ini akhirnya angkat tangan, berekspresi. Enggak ya. Lakukan dengan pengertian. Kalau kalian masih belum dapat ya udah, renungin lagi sampai kalian dapat, then just do it. Oke? Okay? Kalau kalian ngerasa kayak terpaksa, you miss the point. Ya. Kok enggak khotbah gini untuk memaksa semua harus ragam kayak gitu gerakannya, enggak. Tapi kok cuma mau bilang, kenapa Daud kayak gitu ya? Ternyata kok ngerti, karena dia tahu siapa Tuhan, karena dia tahu apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup dia. Kenapa enggak kita mikir juga hal yang sama? Itu akan membuat kita lebih mudah untuk nyembah Tuhan. Nah, kok akan tutup dengan ini. Gimana sih cara berekspresi nyembah Tuhan? Kok ngomong secara khusus konteksnya di ibadah ya? Ya. Karena nyembah tuh banyak ekspresinya. Ada yang berlutut, ada yang berlutut. Di Alkitab juga ada. Ada yang sampai rata dengan tanah juga ada gitu ya. Ada yang lompat, ada yang teriak, ada yang bersorak gitu, banyak-banyak. Tapi kalau Koko boleh fokusin ya, hari ini Koko mau share dua aja. Yang itu sangat mudah untuk dipraktekkan dan tidak akan memalu-maluin banget. Ya, walaupun malu-maluin ya udah sih, kan gue ngelakuin buat Tuhan. Yang pertama, dive into the lyric. Selami lirik lagu yang kamu nyanyiin. Itu akan mempermudah kamu mengekspresikan penyembahan. Selami lagunya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Apalagi? Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kok nangkep gini ya? Kalau kamu nyanyi dengan cara yang benar, kamu dapat iman itu dikuatkan. Kalau kamu cuma nyanyi sekedar lewat aja, kamu juga ngerasa gak ngapa-ngapain, gak dapat apa-apa. Dive into the lyric and sing louder. Amen. Nyanyinya lebih kenceng sampai telinga kalian dengar. Kalau bisa tetangga kalian dengar. Dan jangan kalah sama musik. Aduh musik kenceng banget. Ya udahlah, aku nyanyi diam-diam aja. Sing louder. Amen. Kok dapat begini? Kalian tahu cerita Paulus dan Silas lagi di penjara nih. Lagi di penjara. Terus kalian kalau lagi di penjara niat nyanyi gak sih? Enggak kan ya? Lagi di penjara karena memberitakan Injil. Terus di penjara tengah malam, Alkitab mencatat, nanti buka ayatnya sendiri ya. Di situ Paulus dan Silas bernyanyi buat Tuhan. Dan orang-orang tahanan mendengarkan nyanyian itu. Berarti Paulus sama Silas nyanyinya bisik-bisik apa kenceng? Kenceng kan? Tapi gara-gara itu, malaikat Tuhan hadir, engsel pintu penjaranya terlepas, terus belenggu di kaki mereka terlepas. Jadi kalau kita lagi ada masalah nih sekarang-sekarang ini, jangan nyembahnya bisik-bisik. Justru nyembahnya kedengeran, amin. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nyanyinya juga jangan lagu meratapi nasib.
tapi lagu yang meninggikan nama Tuhan. Amin. Waktu kamu nyanyi, telinga kamu dengar, bahkan telinga orang bisa dengar. Itu tandanya kamu sing with all your heart. Dan itu bisa membuat penjara dalam jiwamu itu terbuka. Itu bisa membuat belenggu rohanimu dilepaskan. Amin. The way you sing it will make a difference. Cara kamu nyanyiin akan buat perbedaan. Lagunya sama, yang memimpin sama. Kenapa kok dia habis ibadah? Dia rilis banget ya. Kok dia bebas banget? Kok dia dipulihkan ya? Aku kok enggak? Mungkin the way they sing it berbeda. Cara nyanyinya beda. Karena yang satu punya pengertian. Gue nyanyi buat Tuhan semesta alam. Gue nyanyi buat Tuhan yang udah mati buat dosa gue. Why not? Gue kasih penyembahan yang terbaik. Yang satu, siapa ya Tuhannya ya? Emang dia udah ngapain? Ngerti ya? Makanya beda. Terus yang kedua nih, ada satu lagi. Ini keren banget. Raja Yosafat, bangsa Yehuda satu kali dikepung sama banyak bangsa-bangsa lain. Udah gak terhitung dah jumlah musuhnya. Terus dia tanya Tuhan, dia merendahkan diri. Tuhan bilang gini, taruh penyanyi-penyanyi di barisan paling depan. Aku bacain ayatnya ya. Di situ dibilang begini. Kemudian, ini 2 Tawarik 20 nanti bisa baca. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat, Bani Korah bangkit berdiri. Menyanyikan pujian bagi Tuhan dengan suara yang sangat nyaring. Ini apa musuhnya gak bingung kan? Musuhnya lagi pada bawa parang gitu ya. Tombak. Terus di sana nyanyi dia. Ih, nyanyi pasrah atau gimana? Mungkin kalian kalau jadi musuhnya tuh ngeliat, ih aneh nih musuh gue. Malah bukan taruh yang paling jago di depan, ditasih penyanyi di depan. Terus ketika mereka mulai bersorak dan menyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hingga hendak menumpas memunahkan. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Jadi mereka cuma nyanyi, gak perang. Nyanyinya juga gak, Hosena, gak gitu. Nyanyi dengan suara nyaring, amin. Sampai musuh bingung sendiri, Tuhan membuat penghadangan, saling bunuh, mati. Kelar, udah selesai nih, udah selesai. Udah perang, udah. Selesai dengan apa? Nyanyi. Dive into the lyric dan sing it louder. Amin. Aku mau encourage kalian yang online juga. Nyanyinya dengan suara yang kenceng. Oke. Yang kedua yuk. Ekspresinya gimana sih? Yang kedua, ini yang paling sederhana. Paling sederhana. Lifting up your hand. Ya. Lifting up. Coba angkat tangannya. Gampang gak? Gampang kan ya? Coba turunin. Angkat lagi. Bayangin kalau Tuhan ada di tengah-tengah kalian saat ini. Dan koko percaya Tuhan ada. Coba kalian angkat tangan seperti untuk Tuhan, bukan untuk koko. Coba kalian angkat tangan. Kalian kasih tangannya gimana? Tuhannya ada nih di tengah-tengah nih. Ngerti ya? You will lift up your hands as a sign of adoration. Amin. Kamu akan... Gila ya, Tuhan ada di tengah-tengah gue. Tuhan, kamu akan nyembah dengan sampai gak usah disuruh juga, pasti angkat tangan. Karena kalau cuma nyanyi kayaknya kurang hormat gue. Gimana caranya ya? Kalian pernah nyanyi Indonesia Raya gak pakai tangan begini? Ngerti ya? Saking hormatnya sama bendera, selain nyanyi kalian harus, karena nyanyi doang gak cukup. Perlu ekspresi dan gestur untuk menunjukkan penghormatan. The same way. Nyanyi doang gak cukup. Perlu gestur untuk menunjukkan ekspresi penghormatan sama Tuhan. Terus kenapa enggak? Kita angkat tangan waktu kita nyembah Tuhan. Amin. Buat Tuhan yang udah mati buat kamu. Buat Tuhan yang punya dunia ini. Dia layak untuk terima penghormatan itu. Di Alkitab dicatat ada 2. Angkat tangan tuh 2. Yang pertama namanya yadah. Yadah tuh gini nih. Coba lihat, kayak seorang anak minta digendong bapaknya. Kalau kalian lakukan itu, lagi nyembah Tuhan, kalian kayak lagi jadi anak yang, "Pah, gendong aku dong. Aku udah gak kuat nih. Pah, gendong aku capek." Di momen itu Tuhan lawat kamu, amin. Sama kok, Tobi juga sama, kalau di rumah dia udah begini. Kok udah tahu maksudnya, kok gak perlu nanya, mau ngapain? Gak perlu. Dia udah pasti mau digendong gitu. Bahwa gue lebih tinggi
supaya gue ngerti apa yang sedang terjadi. Amin. Tuhan, gue lagi gak ngerti nih, ini berat banget. Gue gak tangani, Tuhan tolong, tolong. Tuhan gendong kamu, angkat kamu lebih tinggi supaya kamu bisa melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ternyata ada kebaikan di tengah keburukan. Amin. Itu namanya yada. Yada itu tanda surrender. Yang kedua namanya taudah. Coba tangannya gini. Kalau tadi yada, gini. Oke. Okay. Taudah tuh gini. Telapak tangannya ke depan. Nah, ini simbol dari thank you dan hormat. Respect. I respect. I respect. Di bule sana, di bule apa ya, di negara barat sana tuh mereka tuh gitu, ngerti. Kalau orang hormat ya, mereka tuh cuma gini. Artinya mereka tuh kayak, misalkan mereka lagi ada sebuah pertemuan, terus mereka mau nunjukin kayak hormat, respect gitu ya. Selain berdiri, mereka juga kayak mereka tuh setuju, mereka, wah, I put respect, respect bro, respect. Kayak gini. Nah, kadang sama manusia gitu loh, kita bisa kayak gitu tanpa disuruh sama Tuhan. Itu yang tadi, irreverence, lack of respect to the one who is worthy of higher respect. Amen. So, yuk, angkat tangan buat Tuhan, jangan tunggu disuruh-suruh, karena pengertian. Amin. Dan waktu kita lakukan ini, aku percaya ya, belenggu itu dilepas, pintu penjara kalian dibukain. Amin. So this is the conclusion. Yuk kita bangkit berdiri, kita lihat sekali lagi di depan. Why? Why-nya harus clear dulu. Pertama, kenapa sih kita nyembah dengan penuh ekspresi? Because of who God is. Siapa dia? Siapa dia sebenarnya? Dia adalah Tuhan semesta alam. He is worthy. Yang kedua, kenapa sih saya nyembah harus ekspresi banget? Karena apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan kalian boleh take it personal ya. Kalian boleh bilang gini, mungkin kalau Yesus mati buat kita kan semua sama ya. Yesus mati buat kita. Tapi kan pasti kalian punya personal story kan. Yesus sembuhin aku dari COVID kok. Oh Tuhan Yesus selamatin mamaku, pulihkin aku. Tuhan Yesus ampuni aku. Kalian punya personal story yang beda-beda, benar gak? Setiap kali nyembah Tuhan, ingat deh personal story kalian masing-masing. Siapa sih Tuhan ini? Apa yang sudah dilakukan dalam hidupku? Aduh, bersyukur keluarga aku udah dipulihkan. Tuhan, thank you ya. Aduh, thank you loh. Thank you nih. Ini tandanya nih, thank you Tuhan. Amin. Jadi, wah kalau kalian ngerti, atmosfer setiap kali kita ibadah itu akan berbeda. Kalian pernah gak sih datang di sebuah stadion konser, atmosfernya seru banget gak sih? Karena semua datang dengan pengertian, wuh, kita mau memuja ini, kita mau memuji. Wuh, bayangin ya, dengan orang yang cuma segini pun kok yakin suasananya akan kayak konser. Kalau kita ngerti siapa yang kita sembah dan apa yang sudah dilakukan dalam hidup kita. Amin. Oke. Okay. As simple as that. Nyanyi lebih kencang, dalami liriknya. Angkat tangan buat Tuhan. Amin. Thank you Tuhan Yesus. Thank you God. Be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Come on, sing with understanding. Higher. Be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, oh, higher, be lifted higher, Jesus, Jesus, you be lifted higher, oh, higher, be lifted higher, let our King be lifted up, let sing it louder, sing it louder.
Berdoa biar kebenaran-Mu memerdekakan kami Tuhan. Kalau kami mengangkat tangan itu bukan liturgi gereja, bukan instruksi worship leader. Sejak hari ini aku berdoa, the way we think be changed. Cara kami berpikir diubah. Kalau kami nyembah dengan ekspresi karena kami tahu Tuhan aja segitu ekspresifnya menyatakan cintanya dengan memberikan nyawanya. Kalau aku bisa menyatakan hormatku dengan mengangkat tangan, nyanyi lebih kencang, why not? Why not? Because you are the one who deserve for it. Tuhan layak banget. Tuhan yang sudah mengampuni dosa, onani, masturbasi, pornografiku, Tuhan yang udah ngampunin dosaku, Tuhan yang udah ngampunin, memulihkan hidupku, Tuhan yang buat aku punya masa depan, Tuhan yang akhirnya berikan aku kesempatan untuk bisa sekolah. Tuhan yang udah pulihin papa mamaku. Tuhan yang ini layak banget untuk terima penyembahan yang penuh ekspresi. Ingat sekarang semua kebaikan Tuhan. Dan terus ingat itu setiap kali kamu nyembah Tuhan. Biar gak cuman di tempat ini dimanapun. You will always be the same person, the worshiper. Dengan hidup kamu yang taat sama Tuhan. Tuhan aku berdoa biar Roh Kudus mengajar kami lebih lagi. For us to be the true worshiper. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati perjamuan kudus ini. Ampuni kami Tuhan. Karena barang siapa masuk dalam perjamuan kudus, dia harus makan dan minum dengan cara yang layak. Mari sambil kita menyiapkan, mari kita juga minta ampun sama Tuhan. Untuk semua kesalahan, dosa. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kami, Tuhan. Kalau ada dosa yang diingatkan, yuk minta ampun sama Tuhan. Supaya perjamuan kudus ini gak cuma liturgi. Tapi membawa berkat untuk kita semua. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Mari kita angkat roti. Tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita siapkan anggur. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan. Mari sembah Tuhan dengan suara yang kuat. Be lifted higher, higher. Be lifted higher. Oh, Jesus, you be lifted higher, higher. Bersyukur kalau hari ini Tuhan Yesus kami bisa mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus, deeper Tuhan itu semakin dalam. Kami membelajar Tuhan Yesus untuk menyembah Tuhan dengan ekspresi karena kami tahu Tuhan Yesus tubuh ini Tuhan ciptakan untuk menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa buat Ko Edwin yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus rancangan heran yang Tuhan siapkan atas Ko Edwin. Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu. Berkati pelayanannya Tuhan Yesus, bila segala aspek kehidupannya itu dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, doa kami, haleluya, amin. Oke teman-teman.